Selamat datang. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Berita sukan. Pelitan catat rekod dunia pukulan terpantas. Pemain badminton bergu wanita negara, Pelitan berjaya memecahkan rekod dunia untuk pukulan badminton terpantas apabila mencatatkan kelajuan luar biasa 438 km sejam. Menerusi satu pengumuman dari pihak Yonex hari ini, kejayaan tersebut telah meletakkan pemain kebangsaan itu sebagai pemegang gelaran rekod dunia Guinness, wanita pertama dalam kategori tersebut. Selain Perli, pemain badminton lelaki India, Smesh Rankireddy turut berjaya memecahkan rekod dunia untuk heat badminton terpantas apabila mencatatkan kelajuan 565 km sejam, memecahkan rekod sebelum ini yang dicatat pada Mei 2013 dengan kelajuan 493 km sejam. Kedua-dua rekod ini menunjukkan bahwa sukan badminton adalah sukan yang jauh lebih pantas daripada sukan-sukan lain seperti bola sepak atau perlumbaan Formula 1. Rekod dari kedua pemain antarabangsa itu telah dicatatkan pada 14 April lalu dan telah disahkan oleh panel rasmi rekod dunia Guinness berdasarkan hasil pengukuran kelajuan yang dicatatkan mereka berdua, tulis pengumuman tersebut. Rekod kelajuan yang dicatatkan oleh Perli telah diperoleh di sebuah gymnasium Yonex Co. Limited Tokyo Factory di Soka, Saitama, Jepun pada 14 April 2023. Manakala rekod yang dicatatkan Rankireddy adalah di gymnasium Yonex Co. Limited Tokyo Factory di Soka, Saitama, Jepun juga pada 14 April 2013. Itu saja info sukan, sekian dan terima kasih.